berdiri itu tahun 2017 dan kita ini sudah 2 tahun lebih sih ya. Ketemu Desember nanti 2 tahun setengah. Dan kenapa kita memilih temanya Hobbit? Karena kita kebetulan melihat lahan di sini cukup menarik ya. Artinya kita posisi tidak jauh dari ibu kota. Dan di sini masih banyak pohon-pohon gitu kan, masih ada danau juga. Nah, lalu kalau kita bikin sesuatu yang modern itu sudah terlalu umum, maka kita cari apa ya yang menarik. Akhirnya dari owner terbersit, kita bikin Hobbit. Kalau untuk tempat memang selain resto kita punya perkebunan di belakang. Dan perkebunan di belakang itu ada berbagai jenis tanaman ya, mulai sayur-sayuran sampai buah-buahan dan juga ada sawah. Jadi kita konsep kita memang sebenarnya mencoba hidup sehat di mana kebun dan sawah itu tidak memakai pupuk kimia ya, tapi kita pakai organik yang kita olah sendiri di sini. Jadi dari sampah-sampah atau sisa-sisa yang ada itu kita pisah. Mana yang bisa organik kita olah lalu dijadikan pupuk. Kalau untuk event sih sering ya ada gathering dari perusahaan, lalu ada sekolah kita bikin program. Jadi gini, selain resto itu kita juga ada beberapa project atau program kegiatan seperti school program. School program itu sudah berjalan dari awal kita opening itu, tidak lama kita sudah banyak kegiatan. Memang kita khusus, kita punya program spesial untuk sekolah mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Dan itu adalah program-program di mana kita sudah siapkan atau juga yang custom gitu. Dan itu ada untuk team building-nya juga di sini. Untuk perusahaan juga sama. Kalau ramai itu udah pasti di Sabtu, Minggu, atau tanggal merah ya. Di hari biasa ada, cuma tidak terlalu karena memang saat ini posisi kita kan memang masih jauh dari lingkungan pemukiman penduduk ya. Tapi yang datang biasanya sore itu, kalau di hari biasa. Sore biasanya orang pulang kantor. Karena kan tidak jauh dari sini ada kawasan industri ya. Maksudnya arahnya ke sana. Kalau untuk saat ini sih kita belum terpikir ya. Tapi kalau kedepannya belum tahu juga. Tetapi biasanya kita tidak pernah membuka di tempat yang beda dengan nama yang sama. Biasanya kita akan buka dengan konsep atau tema yang berbeda juga. Kalau menu yang unik ada ya, seperti sapi dalam kelapa. Nah, di mana menu masakan itu di dalam kelapa muda, kelapa masih bulat ya, di dalamnya itu nanti kita sudah olah, udah kelapa mudanya yang udah dikerok juga. Ya nanti mungkin kalau mau lihat bisa chef kita untuk menyajikan hal itu gitu. Pertama, pada saat kita buka lahannya itu masih lahan yang berantakan, kontur tanahnya juga kacau gitu kan. Dan kedua, kita lokasi kita itu jauh, tadi seperti saya bilang, jauh dari lingkungan penduduk, dari perkantoran gitu. Kita mungkin kalau dari jauh ngeliat kanan kiri aja udah tanah kosong, kebun gitu kan, kita sendiri berdiri. Nah itu tantangannya apa sih? Tantangan bagaimana untuk menarik pengunjung untuk datang kemari. Daya tarik kita adalah dengan konsep ya, dengan konsep unik ini yang bikin orang sini senang untuk selfie-selfie juga gitu. Bagi kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang Hobbit Hill, bisa lihat di sosial media kita di Hobbit Hill 88 itu Instagram, atau juga di Facebook yaitu Hobbit Hill.